Kalian mau melamar kerja, bingung cara bikin buat surat lamarannya? Cara buatnya itu gampang kok. Kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Surat lamaran kerja menjadi salah satu persyaratan jika ingin melamar kerja. Nah, buat kalian yang bingung gimana cara buatnya, apalagi nggak punya laptop atau komputer, cuma pakai HP Android juga bisa kok. HP Android apa saja bisa dan juga gampang buatnya. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini kita pakai HP Android ya. HP Android apa saja bisa. Di sini kalian bisa buka aja Play Store, lalu ketik aja Word seperti ini. Nah, kita akan pakai aplikasi ini ya. Silakan kalian download dulu ya. Di aplikasi ini kita akan buat surat lamarannya. Oke, jika sudah kalian install, silakan buka aja aplikasinya. Kemudian di sini kalian bisa klik aja yang ini. Nah, ini lewatin aja. Ikutin aja seperti ini ya. Oke, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalian bisa klik tanda tambah ini dan pilih yang blank ini untuk menambahkan lembaran baru. Ini izinkan saja. Oke, sekarang kita akan membuat surat lamaran kerjanya. Kita akan membuat sesimpel mungkin. Kita akan copy paste aja dari Google ya. Jadi kalian bisa buka Google, lalu ketik aja contoh surat lamaran kerja seperti ini. Oke, kemudian di sini akan ada banyak sekali website ya. Aku bakal pilih saja yang ini. Kalian bebas pilih yang mana. Lalu scroll aja ke bawah. Nah, yang seperti ini ya contoh surat lamarannya. Kalian bisa langsung copy aja surat lamarannya. Nah, salin. Lalu kembali ke aplikasi tadi. Tan seperti ini dan tempel. Oke, bakalan seperti ini ya. Kita perkecil dulu layarnya dengan cara cubit layarnya. Oke, sekarang kita akan ubah data-datanya. Ubah datanya seperti tanggal. Nah, kalian bisa ubah tanggalnya seperti saat mau ngirim surat lamarannya ya. Contohnya seperti ini. Jangan lupa nama perusahaannya ya, dan juga alamat perusahaannya kalian isi. Nah, ini nama perusahaan dan alamatnya jangan lupa kalian ubah. Contohnya itu kayak gini. Ini penting ya. Oke, lanjut ke isinya. Nah, di sini kalian bisa baca-baca dulu dan ubah mana yang harus diubah. Seperti informasi lowongannya seperti ini. Pada biodata diri, isi aja sesuai data diri kalian. Misalnya seperti nama, tempat lahir, pendidikan, alamat, dan lain-lain. Oke, untuk lampiran ini harus kalian sesuaikan sama persyaratan lowongannya ya. Kalian lihat aja di brosur lowongannya. Kalian bisa cek sampai kalimat terakhir ya. Untuk yang paling bawah ini, jangan lupa isi nama kalian. Gak ribet kan? Oke, untuk cara menyimpannya, kalian bisa klik titik tiga ini. Lalu simpan menjadi PDF, biar langsung jadi file PDF. Lalu salin ke folder download. Dan hasilnya bakalan seperti ini. Nah, ini kan tanda tangannya belum ada. Jadi kita akan buat tanda tangannya secara online. Kalian bisa buka aja Google, lalu ketik aja tanda tangan online. Pilih aja websitenya yang ini. Lalu masukkan filenya. Kemudian kalian bisa klik tanda tangan ini, lalu tambahkan tanda tangan. Oke, kalian bisa buat tanda tangan kalian ya di sini. Lalu posisikan seperti ini. Dan simpan. Terakhir kalian bisa unduh filenya. Dan hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Surat lamaran kalian udah jadi dengan mudah dan juga gampang. Nah, seperti itulah cara membuat surat lamaran kerja pakai HP Android. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini.